masa cuma berdua doang, cewek lagi. Ah, nggak mungkin, nanti kita bisa gempok nih. Ya udah cari Vicky-nya, ayo jalan mana, deh. Mana? Vicky! Waduh, tunggu bentar. Vicky. Lah, nangis. Lah. Hah? Samperin kali ya? Apa jangan-jangan diputusin sama yang Turki? Ya ampun, baru juga balik. Diputusin, kita tanyain. Baru trending. Wah, baru trending ngempet di rumah. Samperin. Eh, Pik. Gak apa-apa, Pik. jauh dia. Gak boleh gitu. Jauh gak, Miki. Aku alhamdulillah kamu diputusin. Gak salah ya? Dekat sini. Alah ya sini. Ayo dari tadi aku tungguin kalian kemana aja sih. Oh gitu. Lagi acting marah. Iya. Gimana? Kurang ya. Soalnya mau ikut syuting Lembayung mulai gak? Iya. Ya udah, Tete opening dulu tuh. Oh dia banyak ibu-ibu, ibu-ibu. Siapa mau hadiah? Siapa mau mobil? Siapa yang mau duit belasan juta rupiah? Iya. Nih, masalahnya nih. Duitnya di mana nih? Oh ini dia duitnya. Jadi sekarang kita mulai hari ini dengan mencari peserta. Go! Siapa yang mau jadi peserta? Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita kasih pertanyaan, 5 orang tercepat yang bisa ambilin saya. Ngambil apa bro? Gayung. Ambil gayung yang paling jelek. Oke, silakan. Gayung. Satu, dua, udah. Biar dulu sini dulu. Coba kita review gayung istimewa ini. Aku pikir makanan aja yang direview, gayung juga ya. Gayung. Oke. Okay. Usable ya, masih oke lah. Gayung dua, ya masih. Masih oke. Okay. Bagus. Gimana? Ya, tapi masih bisa digosok lah. Ini favorit saya. Segini, sambil mandi. Memang keturunan limbat memang. Sama ini. Waduh, aku favoritnya yang kuning. Lebih keripik. Ya, sama aku juga. Oke, jadi karena kamu yang menang, bakal tak kasih pertanyaan. Yang lain? Karena effort, 50.000. 50.000. Mana tadi? Iya, betul. Oke, 50.000. 50.000. Oke, kamu pertanyaannya. 200. Nyamuk berkembang biak dengan cara apa? Betul. Dapat berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Rp1.000. So, sekarang kamu jadi peserta untuk di tahun SCTI. Langsung, let's go. Ibu-ibu, saya kasih challenge dulu boleh ya? Mau nggak? Ini yang rumah-rumahnya deket di sini nih, boleh langsung ke rumahnya. Saya mau challenge yang punya buah segar di rumah, terserah mau buah apapun. Ayo, saya mau cicipi buah segarnya. Udah ada bu buahnya? Ya udah, karena ibu ini bawa buah ya ke sini ya. Sini maju. Wih, banyak nih. Yang seger yang ke sini, Bu. Oke, tiga lagi. Siapa cepat yang dapat? Ayo, Bu. Oh, rebutan. Udah sini deh. Ini belum juga seminggu kali ya. Semuanya udah dapet, udah bener semuanya buah. Sekarang saya mau kasih pertanyaan sama ibu-ibu. Siapa yang tahu jawabannya? Angkat buahnya. Ini pertanyaannya. Kota Palu terletak di provinsi? Sulawesi. Sulawesi aja? Sulawesi Utara. Wah, sayang sekali. Salah! Ada yang bisa jawab ibu apa? Bismillah, Sulawesi Tenggara. Wah, ibu salah! Wah, udah eliminasi ibu. Sulawesi Tengah. Benar! 500 ribu! Ibu Rini karena dapat menjawab pertanyaan, jadi ibu dapat 500 ribu! Pegang dulu. Karena ibu-ibu yang lain udah berkontribusi nih, jadi saya kasih juga duit. Silakan. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Saya siap ikut booth di talan RCTI. Mantap, ayo bosku. Coba siapa yang mau duit? Sekarang kita main challenge. Challenge-nya itu adalah adu acting. Jadi nyanyi potong bebek angsa
tapi sambil marah. Semarah-marahnya. Yang paling bagus, kita menang. Oke, coba sweet dulu. Aku menang. Silakan duluan. 3, 2, 1. Potong bebek angsa. Sarai pale. Pola lintada. Aku mau nanya dulu nih, ada masalah apa sih? Enggak ada masalah. Keren, keren, keren. Coba, harus lebih parah ya. Yuk, 3, 2, 1. Ini dua-duanya bagus, jadi dua-duanya menang. Luar biasa. Susah ini, susah. 100 rupiah. Wih, banyak banget di belakang nih. Kita sudah dapat peserta pertama. Oke, kita punya peraturan ya. Kita main ular tangga manusia. Sudah tahu ya ular tangga? Kita ular tangga. Very good. Dan di sini itu ada rumah. Satu. Itu ada lihat dari nomor 1 sampai nomor 30. 30. Dan di setiap rumah itu ada pertanyaan. Dan ya. Jadi tugasnya pemain hanya lempar dadu. Ntar keluar nomornya, tinggal jalan ke nomor yang sesuai dengan dadunya. Ya. Oke. Okay? Waktunya itu 15 menit. Dan kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Nunggu cuma 20 detik, habis itu kita main lagi. Betul. Ya. Siapa yang duluan sampai ke nomor 30 itu yang pemenangnya. Oke ya, sekarang kita main. Dulu dong. Gunting batu kertas. Ah, kita pasang dulu helmnya. Waduh, ini lawannya strong banget nih, rini-rini. Nah, ini dia maps-nya. Kita mulai semua ya, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Ini dulu ya. 2, 1. Dapat berapa? 4. Oke, Mbak Bari, kita dapat 4. Ayo, ayo, ayo Ibu Rini. Reno, kita mulai Reno. Reno agak semangat dong. Semangat ya Reno ya. Aduh. 4 lama. Aduh, lama Reno. Banget. Reno ambil. Reno ambil. Ada tangga. Naik ke rumah nomor 7. Ayo, mau. Cakep. Masih awal udah naik 7. Hati-hati, Bu. Hati-hati tangganya. Stop, stop Reno, stop. Oke, okay. Apa nomor 4 itu apa? Perintahnya apa? Dilihat. Oke, okay, naik ke rumah nomor 7. Oke, okay, langsung kita lari. Nomor 7. Berarti sama-sama nomor 7 di. Nah, ini dia 7. Siapa? Lempar. Oh, Dede. Wow. Kita juga lagi pertanyaan nih. Tahan, Reno. Wah, cepat banget dia. Oke. Okay. Alat pembersih kemoceng terbuat dari bulu. Ayam. Mantap, cakep. Ayo putar. Lempar. Oke. Okay. Ibu Ren dapat apa? Oke, okay, 5. 7 tambah 5 berapa? 12. Ayo 12, Bu Rin. 12. Kayak manggil diri sendiri ya. Ayo Rin, yuk Rini semangat yuk. Burung apakah yang menjadi lambang pos Indonesia? Garuda. Ganti, ganti. Merpati jawabannya. 12. Hai Cing. Kambing. Kita main bulat-bulat. Oke, okay, 3 makanan yang berawalan huruf O. Oh. Opor. Opor. Ongseng. Ongseng. Ini udah sampai mana nih? Simbar ini. Satu lagi Bu. Ayo, tenang. Onde-onde. Onde-onde, cakep. Ayo, cakep nih. Okay. Kalau makanan cepat terini nih. Bersemangat dikit Bu, dadunya. Dadunya ntar dapetnya kecil-kecil. 12. Jatuh, sampai mana nih? 12. 2. 2, ambil Bu. 14. Ayo, let's go. Wah, tangga tuh. Iya. Tangga tuh. Oke. Oke, 14. Oke, tahapan larva dari nyamuk disebut? Jentik nyamuk. Hah? Jentik nyamuk. Betul. Lempar lagi. Lempar lagi. Oke, 5. Ambil lagi satunya. Kita ke nomor 12. Go. Oh. Ayo, let's go, Reno. Makanlah asparagus yang telah disediakan. Ini challenge ya, Bu. Buka. Dimakan, ambil satu. Makan asparagusnya. Enak okay. Tuh, cakep. Oke. Okay. Enak kan? Cakep kan? Ada berapa samudra di dunia? 5 ya? Betul. Wow. That's what I'm talking about. Ini yang sedang ini. 4, Reno, ayo. Let's go, 16. Reno, let's go. Lempar, Bu. Reno, woi. Apa ini? Alah. 6, putar lagi, Bu. Putar lagi, putar lagi. 14 tambah 6, 20. 20. 20 tambah 5. 25. Oh, 6. Wah, 26. Yeah. Ada ular. Turun ke nomor 11. Iya, benar ular itu hewan. Turun! 26, 26, 26. Ayo,
mana pendukungnya Reno? Mantap. Dia oke, banyak pendukungnya ya. Iya, tunggu. Kita tes bahasa Inggrisnya Reno gimana nih? Apa bahasa Inggris dari perpustakaan? Library. Library, benar. Nice. Dua. Nice, 13. Oke. Ngobrol bersama sana, Bu. Ikan apa yang akan membesarkan dirinya jika merasa terancam? Muntah. Benar. 17. Very good, this guy. I like this guy. Very smart, actually. Yes. Oke, sini. Oke. Lihat nih. Buatlah perahu dari kertas yang telah disediakan. Ada nggak pelajaran apa sih dulu? Gimana? Ya jangan lihat dong. Nih. Ini. Nih. Oke, cakep. Aduh, suka banget sama ibu nih. Awas, pelan-pelan. Nah, ini. Pelan-pelan, oke. Baru, Bu. Dia 6 loh. Semoga dapat 2, Bu. Amin. Lempar yang benar. Semoga dapat 2, Bu. 2. Ya ampun, gila, cepet banget ya. Cepet banget, ya ampun Tuhanku. Gila, baru udah 5 menit baru. Bu. Emang yang Rini tuh sayang, Bu. Jangan di saya. Oke. Oke ya, Rini. Oke. 4, 3, 2, 1. 23. Pertanyaannya adalah, jenis spesies harimau apa yang memiliki bobot terkecil? Harimau apa? Iya. Harimau mana? Amerika. Aduh, salah Bu, 20 menit. Ini di Indonesia doang. Harimau Sumatera. Oh, makanya jangan cepet-cepet. Oke, lanjutkan peribahasa berikut. Udah jatuh, tertimpa tangga. Betul. Ke tangga nih. Naik ke rumah 23. Naik. Ya. Oke, ya enggak apa-apa ya, penting Mbak posisinya udah aman ya, Mbak Rini. Ya, posisinya udah aman. Ya. Salah satu negara di Asia Tenggara yang struktur pemerintahannya berbentuk kerajaan adalah, sebutkan salah satu. Malaysia. Kan ada banyak, Bu. Apa aja, Bu? Salah satu. Sebutkan salah satu negara Asia Tenggara. Oke, Bu. Jawaban Ibu apa tadi? Malaysia. Dan jawaban Ibu benar, Ibu benar! Ibu menang. Ibu menang. Aduh. 8 menit 45 detik. Wah, termasuk cepat. Susah. Kok mendengar suara? Sudah, Bu. Ya udah, enggak apa-apa ya. Coba kita lihat ya mereka ya. Selamat ya, Bu ya. Berarti Ibu lolos ke babak selanjutnya. Luar biasa banget ini, ekstra. Oh my god. Pike. Kok bisa cepet banget sih? Cepet banget. Ini cuma berapa menit? 6 menit. Iya. Tim Rini. Kan aku udah bilang dari awal, ini terlalu strong. Itu ya, double Rini, how can I beat it? Asik. Reno minta maaf ya. Selamat, kamu udah dapet 500.000 di awal kan? Selamat, ya, tapi namanya permainan, ada menang, ada kalah. Oh, dingin banget tangannya. Terima kasih. Kalau gitu ya, Mbak Rini yang masuk ke babak berikutnya. Terima kasih. Oke. Hari ini silakan kasih ke Mbak Rini. Bu Rini karena udah menang di challenge kali ini dapat 500.000 lagi. Jangan dianggurin, terus saya ambil. Waktunya tepat sekali. Boleh silakan diserahkan. Silakan ya. Tunggu nanti babak selanjutnya. Silakan cari. Ayo kita